Ini adalah momen yang sangat sedih dalam video Mr. Beast. Begini ceritanya. Dalam video Mr. Beast kemarin, Mr. Beast mengunggah video di mana 100 anak dan 100 orang tua dimasukkan ke dalam dua kubus, di mana kelompok yang paling banyak bertahan lama di dalam kubus akan memenangkan tantangan tersebut. Dan yang berhasil memenangkan tantangan, mereka akan mendapatkan $500.000. Lalu, setelah beberapa hari, Mr. Beast menempatkan pipa melalui kedua kubus sehingga anak-anak bisa berbicara dengan orang tua mereka. Dan momen itu menjadi sangat menyedihkan sebelum Carol mengacaukan momennya. Jadi,